Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui niat yang benar di dalam kita menikah, maka selanjutnya adalah bagaimana kriteria di dalam kita mencari pasangan hidup sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan syariat Islam. Di dalam al-hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tungkahul mar'ah bi arba'i, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidzatiddin taribat yada." Umumnya wanita itu dinikah karena empat hal ini. Yang pertama, karena dia adalah wanita yang kaya raya. Atau kalau enggak, dia adalah anaknya orang yang kaya. Yang kedua, dia dinikah karena hasabnya, karena keturunan orang yang mulia, karena keturunan orang yang dihormati, keturunannya tokoh. Yang ketiga adalah karena kecantikan. Dan yang keempat adalah karena kepahaman agama. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah Nabi menyabdakan fadfar bidzatiddin. Pilihlah yang memiliki kepahaman agama. Ini bukan berarti menikahi wanita yang cantik itu enggak boleh. Menikahi wanita yang kaya itu enggak boleh. Atau menikahi wanita yang berpangkat itu enggak boleh. Bukan. Tapi diutamakan memilih wanita, yaitu wanita yang memiliki kepahaman agama. Bolehlah cantik, bolehlah kaya, bolehlah berpangkat. Namun jangan lupa yang lebih diutamakan adalah yang paham. Karena ketika kepahaman agama ini kita utamakan, saudara, maka hakikinya keharmonisan hidup, keharmonisan dalam rumah tangga akan kita dapatkan. Kecantikan, harta, dan jabatan itu adalah nikmat dunia. Sifatnya itu sementara. Sedangkan kepahaman ini akan terus dibawa sampai dia menjelang wafat. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu tidak memilih wanita yang paham agama, kamu akan jatuh pada kerusakan. Maksudnya rugi kan? Kamu akan menjadi orang. Lah, mungkin ada yang bertanya, wanita yang paham itu yang bagaimana? Ciri-ciri wanita yang paham dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam al-hadis. Nabi bersabda, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ayyun nisa'i khair?" Wahai Nabi, manakah wanita yang paling baik? Maksudnya wanita yang salihah itu yang seperti apa? Di dalam al-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa wanita yang salihah ciri-cirinya adalah allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang ketika dilihat oleh suaminya ini bisa menyenangkan hati suaminya. Mungkin kalau dinilai dari paras atau kecantikannya enggak terlalu cantik, tapi senyumannya manis. Sehingga melihat wanita ini sangat senang. Ketika dipandang suaminya, suaminya senang. Kemudian yang kedua, wa tuti'uhu idza amara. Dan ketika dia diperintah oleh suaminya, dia bisa taat mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya. Tentu selama perintahnya tidak maksiat. Diperintah untuk melayani suaminya, diperintah untuk mengambilkan sesuatu, diperintah untuk memasakkan makanan favoritnya suami. Ini wanita ini bisa mengikuti, mau mentaati.
Yang ketiga adalah wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Dan wanita ini tidak mau menyelisihi suaminya, baik di dalam dirinya wanita, dirinya istri itu, maupun di dalam urusan hartanya wanita itu. Ia tidak mau membuat suaminya benci. Contoh, dalam hal dirinya suami, dalam hal dirinya istri, dia ketika diperintah untuk melayani suaminya, dia mau mentaatinya. Dia ketika diperintah untuk tidak berbicara dengan orang yang bukan mahramnya, dia mau mengikutinya. Atau dia diperintah oleh suaminya agar tidak berhubungan lagi dengan mantannya atau kekasihnya yang dulu. Meskipun ada hubungan, mungkin ada hubungan keluarga atau ada hubungan kerabat atau bahkan tetangganya, ketika perempuan ini bisa mengikuti, itulah wanita yang sebenarnya. Dalam urusan harta, suaminya memberi uang belanja kepada istri. Dek, ini kamu sulit digunakan yang baik selama 1 bulan, dikasih 5 juta. Dalam hal ini, istri tentu tidak semena-mena atau boros di dalam menggunakan uang tersebut. Ketika mau sedekah atau memberi orang lain, dia minta izin dulu kepada suaminya. Itulah beberapa contoh wanita yang salihah. Di dalam al-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidhu? Wahai Nabi, manakah harta yang seharusnya kami miliki, Nabi? Kemudian Nabi menjawab, faqala liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Harta yang seharusnya kalian miliki itu ada 3. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisan yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga adalah istri yang salihah, yang selalu menolong suaminya, membantu dalam urusan akhirat, membantu mensupport suaminya dalam urusan ibadah. Ketika suaminya membutuhkan semangat, membutuhkan nasihat, istri akan selalu ada di sampingnya suami, selalu mendukung suami dalam hal urusan kebaikan-kebaikan. Itulah beberapa contoh ciri-ciri istri yang salihah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan istri yang salihah, keturunan yang salih dan salihah, serta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.